Baiklah, baiklah. Okay. Kami selalu sikit dapat tengok tayangan perdana Abang Long Fadil 2. Wow, memang best love filem yang diarahkan oleh Syafiq Yusof ni. Yes, I pun ada juga kat situ sikit. Nampak ke? Selain Syafiq, I memang terkejut lah. Ramai saya pelawak-pelawak ni mampu berlakon dengan baik. Baik-baik sangat. So, si siapa tu? Yang misal ni? Zizan lah. Wadoyo. Wadoyo tu. Best. The tops. Saya amat berbangga sebenarnya apabila selesai menonton Abang Long Fadil 2. Memang satu rasa karya orang muda sekarang, semua intipati ada pengarahnya. Sampai show. Apa perasaan apabila benda ni dah selesai ditayangkan buat kali pertama? Rasa lega sikit. Sebab penatlah buat dia. Tuah saya harap yang dah datang pada premier ini spread the word. Panggil orang ramai untuk datang ke panggung wayang 24 Ogos ni. So untuk you rasanya macam mana you dapat macam inspirasi untuk bagikan semua watak dalam ni sekata dan memberi satu impact yang semua pelakon-pelakon dalam ni semuanya ada kekuatan dia masing-masing dan menonjol sama rata? Saya sebab selalu film-film saya sebelum ni, dia karakter driven yang maksudnya hero tu dia akan banyak kan. So saya just nak cuba try yang lain kan, cari konsep macam anti-hero, maksudnya semua agak sama. Tapi mesti Abang Long Fadil tu tunjak utama dia lah. Tapi maksudnya supaya orang tak boring lah dengan cerita tu. So ini salah satu konsep lah. Dan untuk you juga rasa selepas Abang Long Fadil 2, you rasa ke mana arah selepas ini rasanya? Kerana kita dapat tengok you buat satu demi satu filem, tapi belum lagi dapat tengok kisah percintaan mungkin daripada sisi pengarahan you. So adakah itu menjadi satu filem seterusnya atau macam mana? Saya tak tahu lagi pasal saya tak minat filem cinta. So tapi mungkin saya akan buat, tapi mungkin saya tak jumpa lagi formula dia. Pasal saya tak tapi next film saya KL Special Force dah habis shoot dah. So sekarang tengah editing. Lepas tu ada Sekolah Haha, itu saya co-direct dengan Mat Lutfi. So itulah lagi dua.